Selamat datang di channel Cakep Indonesia. Kali ini kita akan berjalan-jalan di sebuah galeri dan kita akan melihat-lihat sebuah galeri barang antik ya teman-teman ya. Di sini lengkap banget dan gede banget. Saya juga baru nemu ini, ada sebuah rumah yang dijadikan galeri barang-barang antik. Jadi di sini tersedia barang-barang vintage ya, zaman dulu apa saja ada. Nanti kita lihat apa saja ada itu apa. Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman kita mulai dari sini dulu ya. Ini yang paling ringan, itu adalah berbagai macam pajangan yang terbuat dari kuningan, marmer, dan kayu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Gitu. Juga ada berbagai macam ornamen-ornamen yang lain ya, teman-teman bisa lihat. Ini ada dari batu, juga ada dari perunggu, dan miniatur mobil-mobil zaman dulu ini ya. Zaman dulu banget. Zamannya Presiden Amerika masih John F. Kennedy. Teman-teman, ini juga ada HT ya, ini handy talkie walkie talkie ya, zaman dulu nih, zaman perang. Nah, kemudian di belakang ini juga ada ornamen-ornamen lagi, ini banyak banget ya. Ini kayaknya zaman-zaman perang juga ada. Ini ada peluru, kemudian ada kunci-kunci, gembok-gembok zaman dulu juga ya, banyak banget. Ini ditemukan pada zaman-zaman perang. Ini kita lihat ya, di sini ada seragam dari Nazi. Dari sepatu zaman perang juga ada gitu. Ini juga helm-helm. Ini asli ya teman-teman. Ini adalah asli dari zaman perang. Ini juga ada buku mengenai artileri ya, dari Kurt Johnson. TNI AD zaman dulu, zaman perang. Ini adalah koleksi dari jam meja ya. Mungkin waktu kecilnya dulu di antara teman-teman semua, ini terutama yang kelahiran tahun 1980 ke bawah ya, pasti familiar nih waktu kecil dengan jam-jam ini. Ini contoh ini ya. Nah, ini dulu adalah jam waker. Ini jam waker, ini yang membangunkan saya waktu kecil zaman dulu nih, adalah jam ini. Masih bisa ketemu di sini, dan ini banyak ya. Ada banyak berbagai model juga. Yang seperti ini juga dulu saya sering lihat ya. Pernah punya. Nih, dari Olympic. Jadi ini adalah koleksi untuk boneka-boneka ya teman-teman.
ini dari berbagai macam negara. Ada Jepang, Cina, London, Inggris, Belanda. Dari Jepang, Cina, Inggris, Belanda. Ada juga nih dari Spanyol. Semua lengkap. Jadi kalau teman-teman pengen koleksi boneka, di sini juga ada lengkap. Oke, teman-teman, tadi setelah kita lihat koleksi dari jam meja, kita akan lihat koleksi jam-jam yang lain yang lebih keren. Ya. Seperti janji saya, tadi kita akan jalan-jalan di isi galeri ini semuanya, nanti kita bisa lihat. Nah, tadi setelah dari jam meja, kita akan lihat jam dinding. Jam dinding koleksi dari galeri ini ada 3, teman-teman. Nih, keren-keren nih. Ada jam Kikuk, ada jam Bandung, ada 2 jam Bandung. Ini dari Jerman. Kalau teman-teman suka penyuka jam antik-antik ini, nah silahkan ambil ya, boleh. Tapi jangan lupa bayar. Ini jam Kikuk ini kalau menunjukkan jam 12 tepat, atau jam 1 tepat, jam 2, atau jam berapapun yang tepat, dia akan keluar nih burung hantunya. Kikuk, 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 gitu. Dan ini juga sama nih, ada jam bandul. Oke, teman-teman, tadi setelah kita lihat koleksi jam meja, jam dinding, kita akan lihat koleksi-koleksi jam yang lain. Ternyata keren ya, ternyata jam koleksi banyak banget, dan ini mungkin lebih agak sedikit kekinian lah, tapi kekinian-kekiniannya galeri ini tetap aja jamnya jam yang unik-unik dan antik ya. Oke, teman-teman, kita lihat langsung ya koleksi jam. Nah, tadi setelah kita lihat jam, kita kesini. Come on. Nah, ini dia. Ada telepon ya, teman-teman. Ini telepon zaman dulu banget nih. Lihat, masih begini. Hah. Ada juga radio. Nah, kita... Oke, teman-teman, setelah lihat ini, kita lihat yang ke arah sana. Bas! Apa ini? Wah, ini bagi teman-teman yang pencinta games di zaman dulu ya. Ini semasa saya masih SD, SMP, mainan saya adalah ini. Ding Dong. Tuh. Oke, teman-teman, ini adalah Ding Dong ya. Wow. Teman-teman,
Ini adalah di masih di galeri ya, di belakang kita ini ada dingdong nih. Dingdong Harley Davidson, Sega Harley Davidson. Nah, keren banget ya. Ada dua, teman-teman. Nah, Harley Davidson ada dua, kemudian ada Autoram 2SP. Tuh. Nah. Dan hebatnya lagi, semua mesin ini masih bekerja sebagaimana mestinya. Masih bisa hidup, masih bisa dimainkan, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat lagi koleksi-koleksi yang lain ya. Ini masih gede banget nih. Kemudian ada yang masih ada yang merah nih, ketinggalan. Ferrari gitu. Oke. Kalau teman-teman datang langsung ke sini, waduh, siapkan ya, siapkan uangnya tuh. Mau belanja apa saja ada tuh, lengkap sekali di sini. Kita lihat dari sisi yang lain dari galeri ini. Sini. Kita lihat yang lain sini. Wah, ini kalau saya sebutin satu persatu nggak ada habisnya ini. Mungkin seharian pun nggak ada habisnya ya. Jadi kita ngomong yang global aja, yang gampang-gampang aja dulu. Nah, di sini sama seperti kayak di tokonya Koko siapa ini ya. Ada TV, ada tip kompo ya. Dan teman-teman bisa lihat, udah banyak banget tuh. Ini buat pecinta TV-TV lama ya. Tip juga ada. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bisa saksikan nih TV-TV zaman. Aduh, ini saya juga nggak tahu nih TV-TV zaman berapa nih, tahun berapa ini. Ini saya yakin banget masih hitam putih TV-nya. Setelah tadi kita lihat TV-TV di situ, teman-teman, ternyata ini ada namanya kalau zaman sekarang DVD ya. DVD pun sekarang sudah hilang. Ini nenek moyangnya dari DVD ini. Ini namanya adalah Betamax C7. Tuh. Oke, setelah lihat TV, lihat tape, kemudian lihat video player ya, video player zaman dulu. Sekarang saya, teman-teman, pecinta kamera. Nah, ini. Ini adalah kamera-kamera zaman dulu ya, zaman jadul. Nah, ini di tempat kita keluar masuknya cukup lumayan kenceng ini kamera-kamera nih, dan banyak yang nyari nih. Mungkin kalau saat ini teman-teman nyari kamera-kamera zaman dulu susah nyarinya, coba tanya ke kita. Ada nggak barang teman-teman yang cari kameranya? Ada Canon, ada Olympus, ada Instamic kamera nih, ada Reflex ya. Udah banyak banget. Ha, teman-teman, tadi lu udah lihat TV, lihat kamera, kita lihat yang lain lagi. Oh, ini koleksinya betul-betul lengkap banget. Lengkap selengkap-lengkapnya. Kita saksikan yang lain, kita lihat yang lain, yaitu adalah ini adalah telepon. Wah. Ini telepon tahun kapan ini ya? Ya Allah. Ada Sony. Antenanya masih kayak antena monoton. Nah, panjang coba. Nih. Wah. Ini kalau mau nelpon kayak mau nonton televisi aja ya. Nih, dan dengerin radio. Halo. Oke. Kita lihat sini. Nih, ada Sony, ada Ericsson. Ini ada Ericsson ya, yang ini. Kemudian ini ada Motelona. Waduh, banyak banget nih. Kemudian ini telepon puter masih ada juga. Terus sebelahnya nih kalau ngomong kayak gini berarti ya. Halo, halo. Nah, ini ya teman-teman ya, gila ini. Kemudian ini lah yang lain lah. Oke, kita lihat yang lain lagi. Ini, wah, ini saya nemuin apa nih? Waduh, kamera syuting ya. Ini adalah Beta Movie ya. Ini adalah untuk syuting zaman-zaman dulu juga nih. Gila ini. Semuanya ada, lengkap banget. Teman-teman, dari telepon
kita lompat ke sebelahnya. Ini ada banyak mainan ya. Ada robot-robot, ini robot-robot juga. Keren. Robot zaman dulu. Ah, ini saya nemu mainan saya nih. Ini, yang ini nih. Robot saya nih dulu nih. Waktu saya paling umur 4 tahun atau 5 tahun saya punya robot itu. Keren. Itu kayak apa ya? Kalau kita nemu-nemu barang-barang seperti ini memang rasanya senang banget ya. Kita dulu pernah punya waktu kecil, kemudian hilang tak kemana, tidak pernah kita pikirkan, sekarang ketemu itu rasanya senang banget ya. Kita geser ke sini, kita geser ke sini. Kita lihat mainan-mainan yang lain. Nah, ini mainan High Patrol nih, Palis ya. Kalau zaman dulu dikenal nama saya Chips ya, Chips. Oke, kita jalan-jalan di sini, jalan-jalan di sini. Kita lihat lagi. Tara, wah ini adalah tip mobil teman-teman. Ada tip mobil lama, ini radio ya, radio ini kayak kalau kita nonton film-film perjuangan zaman dulu nih, banyak nih radio-radio seperti ini ya, zaman Belanda. Nah, dan juga sini juga lengkap ya teman-teman ya, masih ada Walkman Sony nih, ada Walkman Sony ini masih bagus ini. Walkman Sony ada beberapa nih, ada kemudian ada mini disc ya, ada mini disc-nya, keren nih. Ada kaset-kaset zaman dulunya juga nih, banyak ya, koleksinya betul-betul lengkap banget. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan mengikuti Cakep Indonesia jalan-jalan. Kita melihat dan menikmati barang-barang antik yang ada di galeri ini. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu barang yang ada di sini secara detail, lengkap. Jadi teman-teman akan mendapatkan informasi yang jelas. Tetapi kalau teman-teman sudah nggak sabar, pengen mencari sesuatu barang yang lama atau mencari barang antik, mungkin bisa ditanyakan dengan pemilik galeri ini ya. Nanti saya kasih teman-teman, silahkan kontak nomor yang di bawah. Silahkan tanya mau nyari barang apa. Siapa tahu di galeri ini ada. Semoga video yang saya ceritakan tadi memberikan manfaat buat teman-teman semua dan menambah wawasan buat teman-teman semua tentang barang antik yang ada di Indonesia. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya buat teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di video-video saya yang lainnya.